Oke, teman-teman semua, selamat pagi. Dan hari ini cerah banget. Kita lagi di belakang rumah. Rencananya kita mau cari ikan. Jadi dengan cara dijaring, guys. Jadi teman-teman bisa lihatkan sendiri. Ini saya lagi belakang rumah. Kita mau cari ikan, guys. Dan di belakang ini ada sungai kecil. Jadi biasanya bisa dapat ikan banyak di sini yang biasanya ya. Dan ini mak saya yang senior mencari ikan di sini. Dan kita bersama preman kampung. Oke, preman kampung. Oke. Nah, kita bersama preman kampung, guys. Preman kampung ikut juga mencari ikan di sini. Dan kita siapkan dulu jaring-jaring ikannya. Nah, dan ini yang kita pakai nanti, ini jaringnya, guys. Oke, kita belakang rumah dan kita libur makan-makan dulu. Kita petualangan cari ikan. Oke, seperti apa nanti keseruan kita, simak setelah ini, guys. Oke, langsung saja kita jalan. Yuk, kita pasang dulu jaring ikannya. Kita langsung jalan bersama emak saya dan preman kampung. Ali, preman kampung, lihat sini. Oke, okay, mantap, guys. Dan ini sungainya dekat dengan rumah kita ya, teman-teman. Dan sini banyak juga sayur. Ini sayur kangkung. Kita petualangan. Kita petualangan di bawah pohon sawit ini, teman-teman. Ini pohon sawit. Dan ini pohon ubi atau pohon singkong. Dan ini airnya. Wow. Petualangan yang bagus hari ini dengan cuaca yang cerah, guys. Lihat langitnya membiru. Hati-hati, preman kampung. Nah, ini dia sungai. Sungai kecil di belakang rumah. Oh, kita turun dengan hati-hati karena banyak duri-duri kecil di sini. Oke, kita lagi antri dan sepertinya kita masang jaring ikannya di ujung sana, teman-teman. Kita nyebrang karena airnya dangkal. Udah dangkal ya, nggak seperti biasanya. Biasanya air di sini agak tinggi karena musim penghujan. Dan kita bersama preman kampung. Dan di ujung sana mak saya udah duluan. Wow, petualangan hari ini mantap. Mantap. Tengah perjalanan kita dapat pensi. Ini pensinya, guys. Wow, ternyata di sungai ini banyak pensinya juga, guys. Dan di preman kampung tidak dapat. Mana dia, guys? Kita berburu pensi. Mana ya? Ah, ya. Yeah. Nah, ini nih, guys. Preman kampung juga dapat pensi, guys. Jaringnya kita belum kita pasang, tetapi pensi juga dapat di sini, guys. Wow, mantap. Jadi kita menjaring ikan dan juga mencari pensi di sini, guys. Wow, petualangan yang sangat menakjubkan, guys. Nah,
ini kita kumpulkan di sini dulu, dan ini bensinnya sudah mulai banyak kita dapat. Dan habis ini baru kita pasang jaringnya, guys. Keren, guys. Mulai lanjut jalan ke atas. Lep, preman kampung, yuk kita ke atas. Oke. Ke atas, hati-hati preman kampung. Oke, kita naik ke atas ini. Agak ada perbukitan dikit. Oke. Kita naik, guys. Nah, ini kita sudah proses pemasangan jaringnya. Jadi ternyata pakai bambu ini. Itu bambunya, guys. Dan dipasangkan ke ujung bambu sana. Jadi kita nggak perlu turun-turun lagi ke air untuk memasang jaringnya ke sana, guys. Jadi caranya sangat unik, bisa teman-teman coba juga di rumah. Dan beli jaring ikan ini kita belanja online shop, guys. Di Shopee kita beli, guys. Dan ini hari pertamanya preman kampung kita ajak berpetualangan di belakang rumah. Nah, ini preman kampung. Mantap. Oke, mantap. Duh, luar biasa, guys. Keren banget. Kita petualangan, nggak makan-makan. Kita mencari ikan juga. Nanti kita masak di sini, entah terserah, guys. Penting kita pasang jaringnya dulu, guys. Nah, ini guys, jaringnya udah siap. Oke. Ini jaringnya udah kita mulai dipasang. Nah, kita nggak perlu turun lagi. Dan ini kayunya satu lagi buat di ujungnya, guys. Pisaunya. Oh, pisaunya. Oke, ini pisaunya. Hati-hati. Karena preman kampung baru ini berpetualang seperti ini. Kita bentangkan, dan dari sini kita bentangkan sampai ke ujung sana, jadi gampang buat untuk bangkitnya. Jadi kita gampang, nggak perlu langsung masuk dalam air, guys. Dan ini kita tunggu beberapa jam dulu, setelah itu baru kita cek hasil tangkapan kita apakah banyak. Nanti kita doakan saja, guys. Hari ini kita banyak dapat ikan. Berapa kali coba petualangan sini dulu, Lip? Sekali. Oh, jadi gimana rasanya? Zero. Nah, guys, hari ini kita pulang dulu, nunggu beberapa jam baru kita kesini lagi, guys. Jadi begitulah caranya untuk memasang jaring di sini. Oke, lihat, kita langsung OTW pulang lagi, guys. Oke, guys, sampai jumpa di waktu kita membangkit jaringnya lagi, guys. Oke. Oke, sekarang pukul 4 sore, teman-teman. Jadi kita mau lihat yang kita taruh tadi pagi, jaring ikan kita seperti apa, apakah banyak isinya. Yuk kita cek ke bawah. Preman kampung, keren preman. Keren. Ah, keren. Oke, kita langsung turun. Dan kita masih bertiga. Kita langsung bangkit, apakah banyak dapatnya, teman-teman. Wah, teman-teman. Wow, alhamdulillah, teman-teman. Itu, teman-teman,
Wow, ikannya teman-teman. Wow, luar biasa. Wah, masya Allah. Ini teman-teman. Wow. Wow, ini teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Itu teman-teman. Lip, lip, lip. Pegang lip. Lip, lip, pegang lip. Bambu ni lip. Bambu lip. Cepat lip, lip, lip. Lip. Bambunya lip. Lawa. Wow. Guys. Ini teman-teman. Wow, dia pada nyangkut teman-teman. Wow, ini teman-teman. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dekat sini teman-teman. Belum yang di bawah lagi teman-teman. Wow, luar biasa teman-teman. Kita cek lagi teman-teman. Wow. Ini teman-teman. Wow, itu teman-teman. Wow, masih ada teman-teman. Wow, ini teman-teman. Lumayan besar teman-teman. Wow, lumayan besar ini teman-teman. Wow, mantap. Hasil jaring ikan kita teman-teman, luar biasa. Wow. Ini ada terjatuh satu. Oh, masih hidup. Nah, ini teman-teman. Wow, hasil tangkapan kita hari ini lumayan memuaskan. Mantap. Ini teman-teman, mantap sekali teman-teman. Ini dia semua teman-teman. Jadi enak sekali buat menjaring ikan ini teman-teman, dan kita taruh di dalam ember ini. Jadi ikannya lumayan besar ya teman-teman. Nah, ini lumayan besar-besar tuh. Jadi sangat enak sekali buat mencari ikan di sungai pakai jaring ini teman-teman. Jadi kita melihatnya pun senang. Lihat ikan bergelantungan di sini. Wow, luar biasa sekali. Ya teman-teman, begitulah ngebolang kita hari ini teman-teman. Luar biasa. Kita sudah di rumah. Oke. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Mantap.